Lagi nyari-nyari game booster? Lah ini, cobain Mac game booster ROG terbaru. HP kentang dipakai ini, beh, langsung ngacem performanya. So, buat kalian para pengguna HP kentang khususnya yang 2023 masih pakai HP RAM kecil, boleh banget nih cobain tutorial cara atasi lag patah-patah frame drop saat bermain game di semua Android dengan bantuan aplikasi tambahan menggunakan Game Booster. Game Booster terbaik 2023, Game Booster ROG versi terbaru, dan Game Turbo ROG ini bisa untuk semua game dan semua merek Android. Bisa boosting performa, boosting CPU, boosting GPU. Pokoknya HP kentang kalian jadi mantep banget, Mac, kalau pasang aplikasi Game Booster ROG ini. Auto ngaceng, performanya setara iPhone 14 Pro Max. Oke, ini dia aplikasinya. Mantep banget ya, baru intro aja udah disambut animasi ROG. Dan kredit untuk modder aplikasi ini, yaitu aplikasi Project yang udah update aplikasinya. Tampilan game boosternya emang gaming banget, Mac, RGB gitu. Nah, seperti biasa, tambahkan game terlebih dahulu yang biasa kalian mainkan dan ingin di boosting performa gamenya. Nah, jika sudah ditambahkan, gamenya jangan dibuka dulu, tapi kita setting-setting dulu nih. Klik setting pojok kanan atas dan pilih RAM boost biar memboosting performa multitasking HP kentang kalian. Lanjut kita kembali, di atas ini kita pergi ke menu GFX Tools. Ya, gua rasa ini cuman fitur gimmick karena nggak jelas GFX Tools ini buat game apa, nggak dikasih tahu. Tapi kalian tinggal coba aja sendiri nanti dan rasakan ada perubahan atau enggak. Jadi gua atur aja sampai mentok untuk resolusi, FPS juga gua mentok, token dan quality. Di sini gue juga mentokin ke Ultra HD. Nanti secara otomatis dia bakal boosting nih Mac. Oke, lanjut terakhir kita kill apps. Nah, ini fungsinya untuk memaksa berhenti aplikasi yang berjalan di latar belakang biar performa Androidnya lebih optimal dan enteng saat bermain game. Udah semua nih Mac, lanjut aja kalian tinggal pilih game yang ingin kalian mainkan. Dan kalau bisa setiap pengen main game kalian buka lewat aplikasi game booster ini ya, biar lebih optimal Mac. Dan kalian tinggal rasakan sendiri perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi game booster ROG update versi terbaru ini, Mac. Tenang aja, game booster ROG ini aman, anti banned, bisa untuk semua Android, dan gua tentunya udah coba. Buat yang pengen coba, link download udah gua taruh di bawah deskripsi video ini. Kalau nggak nemu, berarti di pin komentar, dan ada passwordnya, harus kalian ekstrak terlebih dahulu. Untuk passwordnya, kalian masukkan aja passwordnya ini, Mac. Oke, jangan lupa passwordnya huruf kecil semua, like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka.